Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Taib, ini atensi terakhir Ustaz terkait dengan akidah dan kehidupan Ustaz. Ya. Agar bisa menjadi wanita yang baik di dunia maupun di akhirat, bagaimana Ustaz? Walaupun ini yang bertanya dari Aisyah yang ada di Lampung. Nah, bagaimana cara menjadi wanita yang lebih baik lagi, Ustaz? Ya, bagaimana menjadi sosok wanita yang baik di dunia dan di akhirat? Sebenarnya mudah, ya. Sangat mudah, Ustaz. Sangat mudah. Masya Allah. Dan wanita ini sangat mudah meraih surga. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah idza shallatil mar'atu khamsaha wa shoma syahraha, berpuasa, wa ta'at ba'laha, taat kepada suami, taat pada suami, dakhalat al jannah min ayyi abwabiha syaat. Allahu akbar, masyaallah. Jadi mudah, ya. Cukup jaga salat lima waktu yang fardu, ya. Cukup jaga puasa fardunya, ya. Berperilaku baik terhadap suami, termasuk berkata-kata yang baik. Ini dia, kata-kata baik, perilaku baik. Maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Surga ada di tangan. Sudah diberikan pilihan, ya, Ustaz. Sudah diberikan. Jadi bagaimana menjadi orang yang baik di dunia dan di akhirat? Tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan bagaimana seharusnya seorang wanita itu berperilaku di dunia. Maka kembali, ya, mempelajari bagaimana akhlak seorang wanita yang diajarkan oleh Rasulullah. Pelajari akhlak wanita ini dari istri-istri Rasulullah SAW yang langsung mendapat sentuhan langsung dari Rasulullah mendidik dan mengajarnya, ya, sebagai seorang wanita muslimah. Contoh kudwah. Kemudian berusaha untuk berkawan dengan wanita-wanita muslimah yang baik, yang soleha. Dengan demikian insya Allah akan tersalurkan, ya, kebaikan-kebaikan itu kepada dirinya. Baik, tayyib Ustaz.